Halo, assalamualaikum sobat food blogger. Selamat datang kembali bersama Ano, voice over di channel YouTube wisata kuliner paling nyentrik dan paling update di Tasikmalaya. Oke lur, untuk di video kali ini saya akan datengin salah satu warung bakso yang unik nih. Namanya Bakso Rujak Bu Ila, yang berlokasi di daerah Taman Sari Gobras. Nah, kalian penasaran kan? Seperti apa sih bakso rujak ini? Dan berapa harga satu porsinya? Buat yang pengen tahu, tonton terus ya video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, saya minta dukungannya buat channel ini. Caranya gampang sekali. Buat kalian yang belum subscribe, klik dulu ya tombol subscribe-nya dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari My Ano Channel. Dan buat yang udah subscribe, terima kasih ya atas dukungannya. Kalau membahas seputaran bakso, memang tak ada habisnya lur. Jika sebelumnya di Tasik pernah booming bakso beranak, bakso Godzilla, dan bakso lobster, kini ada yang baru viral nih, yaitu bakso rujak. Waduh, dari namanya aja sudah unik nih. Bagaimana dengan rasa bakso ini ya? Jika biasanya bakso disajikan dengan kuah bercampur mie kuning, bihun, dan toge, tapi sekarang kamu bisa menikmati bakso ditambah dengan bumbu rujak dan aneka buah-buahan seperti mangga, nanas, bengkuang, dan masih banyak lagi. Kini bakso rujak Bu Ila telah menjadi salah satu kuliner yang sedang banyak dinikmati oleh masyarakat, terutama anak sekolahan yang ada di sekitaran Taman Sari Kota Tasikmalaya. Para pengunjung yang datang ke bakso rujak Bu Ila ini sangat beragam, mulai dari anak sekolahan sampai pegawai kantoran, bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak pun menyukai bakso rujak ini. Usaha Ibu Ila ini mendapat banyak dukungan dari para pelanggan. Banyak pelanggan yang membantu mempromosikan usaha bakso rujak Ibu Ila, mulai dari menyebarkan informasi melalui internet, sosial media, dan YouTube. Jika kalian sedang berkunjung ke Tasik, tak ada salahnya mampir ke warung pecel Ibu Ila. Warung pecel yang berada di rumah sederhana ini menghadirkan kuliner unik, yakni bakso rujak. Yang membedakan sajian bakso ini dengan yang lain adalah adanya sambal rujak. Saat kuah bakso berpadu dengan bumbu rujak, cita rasa gurih, manis, dan asam akan terasa di lidahmu. Meski memiliki rasa yang unik dan tak biasa, dijamin kamu bisa jatuh hati dengan bakso rujak ini. Lokasi warung bakso rujak Bu Ila tepatnya berada di Jalan Taman Sari, Kampung Babakan Muncang, depan Geria Mahkota Jaya, Kota Tasikmalaya. Untuk jam buka, warung bakso rujak Bu Ila bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Untuk harga bakso bumbu rujak ini seharga Rp10.000 per porsi. Demikianlah informasi terkait warung bakso rujak Bu Ila. Semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang mau berkunjung ke kulineran unik yang satu ini. Tidak lupa saya ingatkan lagi untuk selalu dukung channel ini. Caranya dengan klik tombol subscribe dan aktifin tombol loncengnya. Like jika kalian suka video ini dan share ke media sosial kalian. Biar yang kalian tahu info ini, teman-teman yang lain bisa tahu. Dan tolong rekomendasikan lagi tempat makan atau tempat nongkrong di lokasi kalian di kolom komentar di bawah video ini ya. Oke lur, cukup sekian dulu untuk review hari ini. Semoga ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa tonton vlog Ano episode sebelum-sebelumnya ya. Saya Ano, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.